Kristen. Ada teman media juga, Pak. Siap. Ini dia. Iya, Pak, izin, Pak. Nanti Bapak statement dulu, baru nanti pertanyaan kalau ada. Statement dulu, Pak. Silakan, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Barusan saya menyerahkan persyaratan untuk menjadi calon DPD RI. Mudah-mudahan prosesnya berjalan dengan lancar dan kita menyongsong nanti pemilihan di bulan Februari 2024. Jadi itu saja dari saya, tidak lain tujuannya adalah untuk memperkuat anggota DPD ya, sehingga bisa memberikan kontribusi lebih banyak lagi bagi kemajuan Provinsi Kepri yang kita lihat dalam perkembangannya. Saya kira sudah berapa tahun ya? Sudah 20 tahun lebih. 5 dekade ya? 20 tahun lebih, Pak. 20 tahun lebih. Masih perlu dukungan-dukungan, terutama dari lembaga DPD ya, untuk memajukan provinsi ini. Sebagaimana kita ketahui, provinsi ini memang memiliki kekhasan tertentu dengan begitu banyaknya lautan. Begitu banyaknya pulau, luasnya lautan, ini memerlukan dukungan yang lebih besar dari pemerintah pusat. Apalagi provinsi ini berhadapan langsung dengan jiran-jiran kita ya, dan banyak sekali masalah-masalahnya. Itu saja dari saya, jadi tidak lain di masa-masa usia yang sudah lanjut ini, kami masih ingin membaktikan untuk kemajuan provinsi, ya. Memberikan pikiran-pikiran, masukan-masukan, dan mewujudkan kemajuan-kemajuan bagi provinsi ini. Itu antara lain yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memberikan jalannya. Terima kasih. Partai politik jalan terus. Saya memilih jalur DPD karena lebih partai yang di partai politik kita beri kesempatan sama yang muda-muda. Dan dengan DPD kan kita lebih bebas, ya. Lebih bebas secara individu dan nanti dalam proses pekerjaannya juga di pusat. DPD dan DPR sama-sama lembaga tinggi negara. DPD juga bisa panggil presiden, bisa panggil menteri. Jadi saya pikir bisa lebih langsung, lebih luas, lebih langsung mengenai pada permasalahan. Itu saja. Terima kasih. Sudah, habis. Oke, Pak. Baik, terima kasih. Yang katanya jam kerjanya hari ini sampai jam 12. Terima kasih juga kepada ibu-ibu Bawaslu yang mendampingi tadi. Sekali lagi terima kasih kepada kami. Ya, Pak.
Bapak Ibu, 1, 2, 3, sekali lagi, 1, 2.